kasih kalian sudah mau datang ke sini. Sebelum kalian datang ke sini, kalian sudah WA saya dulu mengenai nilai, benar nggak? Iya benar. Ya, akhirnya saya suruh datang kalian ke sini. Eh, emangnya berapa nilai kalian? Saya tidak tuntas. Tidak tuntas. Sama pak. Tuntas semua ya. Kira-kira kalian paham tidak kenapa kalian mendapatkan nilai yang tidak tuntas? Paham pak. Kenapa? Karena belum ngumpulin tugas. Belum ngumpulin tugas, belum menghapi. Kamu? Coba. Belum. Sama. Belum menghapi. Oke. Kamu? Sama. Ya. Saya mengapresiasi kalian mau datang ke sini untuk bertanggung jawab. Tidak masalah membuat sebuah kesalahan ya. Yang penting kalian mau memperbaiki dan kita bisa menyelesaikan ini semua. Ya, terus alasannya apa? Kok kalian tidak mengumpulkan tugas? Lupa. Kamu lupa? Kan saya sering mengingatkan. Ya, tapi lupa terus. Lupa terus. Tapi nggak lupa sama saya kan? Iya. Kalau kamu? Mungkin kalau dari saya salah dapat informasi. Oh, informasi gimana? Kok saya sampai salah dapat informasi? Berarti kamu nggak mendengarkan saya waktu ngomong dong. Gimana gimana? Soalnya ada saya lupakan terus tanya ke teman. Terus teman cuma ngasih infonya tuh dua tugas doang. Oh, seperti itu. Jadi saya ngerjainnya cuma dua. Oke, oke, berarti masih kurang dua ya. Kalau kamu? Saya sebenarnya sudah membuat, tapi lupa untuk menguploadnya. Kok bisa? Sudah membuat, lupa mengupload ya. Gimana? Tampaknya gimana setelah kamu mendapatkan nilai yang tidak tuntas? Saya dimarahin orang tua. Dimarahin orang tua. Kalau kamu? Orang tua saya juga kaget pak, kenapa cuma nilai sini biaya yang tuntas itu. Tuntas. Kamu? Dimarahin juga. Dimarahin gimana? Kenapa nggak tuntas sama nggak tuntas? Iya kan, kalian juga tahu kan bahwa kita sudah membuat sebuah kesepakatan di awal pembelajaran saya. Kalau kalian tidak mengumpulkan tugas saya, itu kalian tidak akan tuntas. Itu sudah kita sepakati di kelas, benar nggak? Benar pak. Nah kalau kamu seperti ini, kira-kira melanggar nggak? Jelas melanggar pak. Melanggar nggak? Jelas melanggar. Apa yang dilanggar? Kesepakatan antara. Kesepakatan antara apa? Antara Pak Haji sama kelas saya. Sama kelas kalian ya, sama kalian terutama ya yang nggak mengumpulkan tugas. Kira-kira setelah kalian menyadari hal ini, ya apa yang kalian lakukan, yang akan kalian lakukan? Buat saya kedepannya lebih bertanggung jawab. Oke. Sama tugas-tugas selanjutnya. Gimana? Kalau kamu? Kalau saya mungkin akan menjadi lebih teliti dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Oke. Apa kamu? Mungkin buat biar nggak nyepelein lagi. Gitu ya. Gimana sih kok kalian sampai istilahnya menyepelekan itu? Emang gimana sih? Kok bisa menyepelekan misalnya gitu? Atau punya cerita yang lain atau apa gimana misalnya gitu? Atau pernah mendapatkan nilai bagus sedangkan kamu belum mengumpulkan tugas oleh guru lain, itu gimana? Pernah gitu? Akhirnya kalian menyepelekan di sini budaya ini. Iya, gitu. Yang lainnya nilainya bagus semua gitu ya. Mungkin kalau di mapel seni budaya nggak pernah ya, tapi kalau di mapel lain mungkin pernah. Itu ya. Mungkin mapel seni budaya juga dianggap kalian mungkin pelajarannya nggak penting ya. Iya. Ya, itu ya. Yang menurut kalian penting nggak pelajaran seni budaya itu? Sekarang penting. Kok sekarang penting? Penting nilainya atau penting pelajarannya? Penting nilainya ya. Kawat ini. Terus apa coba solusinya? Yang kemarin sudah kita sepakati. Nah, melengkapi tugasnya. Sudah melengkapi? Sudah. Oke, kalau sudah melengkapi, ya nanti coba akan saya ubah jadi tuntas nilai kalian semua. Gitu. Ya, tapi saya minta tolong sama kalian, jangan pernah mengulang. Entah itu di pelajaran saya atau di pelajaran yang lain. Yeah. Karena tugas itu ya, menurut seorang guru atau menurut saya, itu adalah sebuah kewajiban siswa yang harus diselesaikan. Benar nggak? Benar. Ya, kalau kalian tidak pernah menyelesaikan tugas, ya nanti tampaknya seperti ini. Nilainya kamu akan tidak tuntas. Seperti itu ya. Oke? Oke, Pak. Ya, kalau kalian tahu bahwa mengerjakan tugas itu penting, maka kalian tidak boleh menyepelekannya.
intinya, sikap apa sih yang perlu kalian tanamkan? Itu disiplin itu penting, ya. Karena disiplin akan banyak sekali manfaat untuk kedepannya. Oke, gitu. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran kalian di sini, Dimas, Via, Vita, iya, Vita, Via, Dimas, oke. Okay. Ya Bapak mendapat laporan bahwa kalian membolos saat acara semacapan kemarin, benar? Benar. Ya. Selama 3 hari kegiatan kemarin, berapa banyak kalian membolos? Saya 3 hari, Pak. 3 hari ya? 3 hari, Pak. 3 hari. Selama apa? 3 hari. 3 hari juga. Wow. Kemana kalian membolosnya? Saya pulang ke rumah langsung sih. Pulang ke rumah ya? Kalau saya kamu? Main, Pak. Sama teman, Pak. Kamu sama teman? Main. Kamu? Jajan dulu, terus baru pulang. Jajan dulu, baru pulang? Iya. Ya, ya Pak. Bapak memahami anak-anak sosial kalian itu sering kali mencoba-coba ya. Pengen tahu sih. Apalagi yang namanya melanggar itu mungkin merasa kalian kalau melanggar itu merasa dianggap teman-temannya hebat gitu ya, bener ya? Ya kan? Dan karena masih mencari jati diri ya dengan bolos misalnya tadi ya nanti ya ya tidak apa-apa, tapi kalian apakah dengan membolos ada manfaatnya? Tidak ada manfaatnya ya? Memangnya apa sih kalian alasan kalian membolos? Ya karena kelas kita udah kalah semua di semua lomba yang ada semacapan, makanya kita membolos, Pak. Oh gitu ya? Iya, Pak. Ini satu kelas ya? Satu kelas. Oh, nggak janjian nggak? Nggak janjian nggak? Nggak, Pak, nggak janjian. Oh. Juga menurut saya tuh, iya, gimana? Timing waktunya itu antara perlombaan itu sama, Pak. Jadi tuh misal di luar, itu di SS, itu kan ada futsal, di sekolah itu ada basket. Jadi kebanyakan anak itu pada nontonnya ke futsalnya. Jadi yang di basket itu gak ada yang nonton. Iya, nonton gitu ya. Oke. Terus kira-kira setelah membolos, dampak apa yang kalian rasakan? Apa kalian, ya, ya coba apa-apa yang kalian rasakan? Apa? Saya sih was-was sih, Pak. Was-was gimana? Karena barangkali dicatat namanya atau dicariin. Tapi ternyata dicatat juga ya. Gak tahu sih, Pak. Nah, ini dicatat tuh Pak, ya kan? Dan dicatat juga kan. Semungkin takut enggak dapat mendapatkan info gitu ya. Iya. Terus apa lagi? Kurang lebih sama kayak alasan dari dia, Pak. Was-was karena takut enggak dapat informasi, dicatat sama guru. Dan dipanggil dapat surat panggilan orang tua itu, Pak. Ya, oke. Gimana? Kalian setelah membolos merasa bersalah atau gimana? Merasa bersalah jelas, Pak. Atau tenang hatinya? Saya merasa bersalah. Merasa bersalah, ya. Kalian tahu mengapa pikiran kemarin ada kesepakatan dan peraturan wajib berpartisipasi? Tahu kan? Tuh. Terus kira-kira apa sih dasar peraturan itu? Siswa itu untuk hadir dan berpartisipasi. Nah, itu kan? Ya. Kenapa sih ada aturan seperti itu? Ya. Apa alasannya? Untuk meramaikan perlombaan. Terus kemudian bisa mengajarkan kalian juga tentang yang ada di mata lomba-lomba itu. Kewargaan. Nah. Terus kalian melanggar nggak? Dilanggar lomba tadi. Dilanggar, Pak. Apa yang dilanggar? Tidak berpartisipasi dalam lomba dan semacapan. Iya, itu kan? Melanggar ya, berarti ya. Kira-kira setelah menyadari hal ini, apa yang akan kalian lakukan? Saya tidak akan mengulanginya lagi, Pak. Terus dan belajar menghargai sebuah event yang telah dibuat itu. Solusinya gimana? Thank you.
mungkin harus ada kejelasan lagi Pak dari OSIS-nya supaya kita nggak diam gitu di kelas Pak. Dan waktunya harus jelas. Nah itu Pak, jelas Pak waktunya Pak. Oke. Okay. Nah, tadi kan solusi dari kalian untuk OSIS. Yeah. Nah, sekarang dari kalian untuk kalian itu apa solusinya? Solusinya yaitu tidak mencoba untuk membolos lagi sih Pak. Dan apa, tetap meriahkan acara tersebut sampai acara tersebut selesai gitu. Ya terus yang lain? Sama kayak ya. Iya Pak, teman-teman wakil itu semua itu ya. Oke, baik, kalau kalian sudah memahami kesalahan kalian, ya intinya jangan pernah mengulangi perbuatan itu lagi. Karena membolos itu ya jelas sangat merugikan kalian, ya bisa ketinggalan mungkin informasi, ya. Ya begitu ya. Oke, terima kasih, itu aja dari saya. Intinya jangan pernah diulangi lagi ya, untuk membolos. Ya. Oke, silakan boleh kembali ke kelasnya masing-masing. Ya. Iya Pak. Oke. Saya Imtian Arik Iqbar dari kelas 12 IPA 7. Di sini saya habis bertemu dengan Pak Haji untuk menyelesaikan permasalahan saya, yaitu karena belum melengkapi tugas-tugas yang diberikan oleh Pak Haji. Dari sini saya mendapatkan ilmu, yaitu saya harus lebih disiplin dan lebih bertanggung jawab lagi. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fia dari 12 IPA 3. Di sini saya baru saja menemui Pak Haji untuk mempertanggungjawabkan perbuatan saya karena saya telah membolos di event Semansafan atau kelas mid di SMA 1 Brebes. Di sini saya berterima kasih kepada Pak Haji karena telah memberikan masukan kepada saya dan saya akan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pembolos itu lagi. Terima kasih. Sekian dari saya.